lagi ada di Puskesmas Duku Turi. Kali ini saya pengen tahu bagaimana sih pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Duku Turi ini. Nah, sekarang saya sudah ada di depan loket pendaftaran Puskesmas Duku Turi nih. Tadi saya sudah mendaftar, nah biasanya setelah mendaftar kita akan menunggu antrian sampai nama kita dipanggil untuk mendapatkan layanan kesehatan dari Puskesmas Duku Turi ini. Puskesmas Duku Turi merupakan salah satu puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Duku Turi. Terletak di sebelah selatan Kecamatan Duku Turi, kurang lebih berjarak 500 meter, tepatnya di Desa Pepedan. Jumlah wilayah desanya meliputi 11 desa, yaitu Desa Kepandean, Pagongan, Pepedan, Grogol, Debong Wetan, Pekauman Kulon, Sutapranan, Bandasari, Karanganyar, Kademangaran, dan Pengabean. Pelayanan yang ada di desa meliputi 8 PKD yang terletak di Desa Kepandean, Pagongan, Grogol, Debong Wetan, Sutapranan, Bandasari, Karanganyar, dan Desa Pengabean. Serta 2 puskesmas pembantu atau pustu yang terletak di Desa Pekauman Kulon dan Kademangaran. Total penduduk di wilayah kerja Puskesmas Duku Turi sebanyak 59.331 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak Desa Kepandean, yaitu 7.102 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Grogol, yaitu 3.369 jiwa. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Duku Turi adalah pertanian 197 orang, PNS 752 orang, nelayan 11 orang, pedagang sebanyak 4.228 orang, industri 2.240 orang, wira swasta 2.813 orang, dan bangunan atau lainnya sebanyak 120 orang. Visi Puskesmas Duku Turi adalah terwujudnya masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Duku Turi. Sedangkan misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu, memberdayakan masyarakat untuk mampu berperilaku hidup sehat, menyelenggarakan manajemen puskesmas yang baik. Jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Duku Turi total ada 61 orang. Dari jumlah tersebut, 49 orang diantaranya adalah tenaga kesehatan atau nakes. Ada banyak program yang telah dilakukan Puskesmas Duku Turi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Salah satunya program UKM, meliputi upaya KESGA atau kesehatan keluarga, gizi, P2P, kesehatan lingkungan, PROMKES atau promosi kesehatan, serta upaya pengembangan yang meliputi program UKS dan kesehatan jiwa. Sedangkan jumlah pengunjung pasien Puskesmas Duku Turi sebanyak 140 orang per hari. Jenis pelayanan yang disiapkan meliputi pelayanan tindakan, pelayanan umum seperti pelayanan gigi dan mulut, pelayanan ibu hamil, pelayanan KB, pelayanan IVA, pelayanan kesehatan anak, pelayanan imunisasi, pelayanan TB, MDR, pelayanan kusta, pelayanan jiwa, konsultasi gizi, konsultasi HIV, konsultasi remaja, konsultasi kesehatan lingkungan, dan konsultasi upaya berhenti merokok atau UBM. Soal prestasi, Puskesmas Duku Turi berhasil menyabet juara harapan 2 loh di Lomba Dokter Kecil dan juara harapan 3 Lomba Kader Remaja. Penyakit yang banyak dilayani di Puskesmas Duku Turi meliputi ISPA, diare, dan K29 atau gastritis. Jumlah posyandu balita ada 64 unit dan posyandu lansia 11 unit. Pelayanan Puskesmas Duku Turi dibuka hari Senin sampai dengan Kamis,
mulai jam 7.30 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu dibuka mulai pukul 07.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Layanan unggulan Puskesmas Dukuh Turi meliputi UKM atau pelayanan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan inovasi kebal sinting pingin notok, kelas balita screening stunting dengan tes mantok. Dukuturi jarenin duwe kebal sinting pengen notok. Nyata bingung apa ya artinya kebal sinting pengen notok? Apa sing periksa kudu ditotok wisit? Daripada salah paham, mending tak takon karo petugas ya lur. Berikutnya ada UKP atau pendaftaran online dan konseling HIV. Jumlah balita stunting cukup tinggi. Stunting merupakan masalah kesehatan serius yang dapat berakibat jangka panjang bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting secara komprehensif. Inovasi program kolaborasi. Inovasi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efektivitas program kesehatan melalui kolaborasi antar program, yaitu program gizi, anak, dan TB. Adapun tahapan kegiatan selanjutnya, berdiskusi dengan Kepala Puskesmas Dukuh Turi terkait kegiatan kolaborasi program gizi anak dan TB. Dalam tahap ini dilakukan pembahasan terkait tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan kegiatan kolaborasi. Puskesmas Dukuh Turi mempunyai inovasi pelayanan unggulan yaitu kebal sinting pingin notok, yaitu kelas balita screening stunting dengan tes mantok, yaitu bahwa penderita stunting ini di tes mantok untuk mengetahui penyakit penyerta yaitu TBC. Kemudian berkoordinasi dengan pengelola biaya operasional kesehatan atau BOK dan bidan desa terkait dana dan kegiatan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana dan dukungan dari pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu menentukan sasaran dan jadwal kegiatan. Sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan data balita di wilayah kerja puskesmas, sedangkan jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian waktu dan tempat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan kelas balita meliputi penyuluhan tentang gizi, stunting, dan TB kepada orang tua balita, penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita untuk screening stunting, pemberian imunisasi lengkap kepada balita, pemeriksaan kesehatan balita secara umum, dan pelaksanaan tes mantuk untuk screening TB. Berlanjut pada penyampaian informasi terkait stunting dan TB pada anak. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh anak, menggunakan media yang menarik dan interaktif. Terakhir, dilakukan screening TB dengan tes mantuk. Tes mantuk dilakukan untuk mendeteksi infeksi TBC pada balita. Tadi kan bingung nih, kebal sinting pengen notok itu apa sih artinya? Nah, saat ini saya sudah bersama ahlinya, yaitu Ibu Leni ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Leni. Baik, terima kasih. Saya Leni Hidayanti selaku koordinator atau penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Dukuh Turi. Kebal sinting pengin notok itu sendiri adalah kelas balita, screening stunting, dan pencegahan TB dengan tes mantok. Itu suatu inovasi koordinasi lintas program, yaitu program anak, program gizi, dan program TB. Dilatar belakangi dari tingginya angka stunting di Puskesmas Dukuh Turi. Tahun 2023 dari target 18% kita masih di angka 22,84%. Jadi itu kegiatan itu kita lakukan di semua desa, di 11 desa. Data yang diambil adalah sasaran stunting kita kumpulkan, kemudian kita dekatkan akses ke
di semua desa untuk dilakukan pelayanan tes mantok di sasaran stunting. Jadi setelah itu kita temukan dari semua sasaran stunting hampir 10% itu ternyata ada penyakit penyertanya, yaitu TB. Makanya kita lakukan tindakan penanganannya dengan tes mantok. Setelah kita jaring beberapa temuan kasus TB, maka kita lakukan tindakan rujukan ke dokter spesialis anak. Kita sama-sama merujuk, kemudian kita lakukan penanganan TB, pengobatannya ya Bu, selama 6 bulan kita tuntaskan. Kemudian pengawalannya, angka stunting itu alhamdulillah setelah ada kegiatan kebal sinting pengen otak itu dari 22,84% turun kemarin sampai dengan Juli itu 19,28%. Alhamdulillahnya dengan adanya inovasi itu bisa menurunkan angka stunting, karena penuntasannya adalah kita cari akar masalahnya. Ternyata ada penyakit penyertanya, yaitu kebanyakan yang stunting pada balita itu ada TB anak. Jadi setelah ditemukan penyebabnya, dituntaskan, alhamdulillahnya bisa menurunkan angka stunting. Mungkin itu penjelasan dari kami. Nah itu tadi, makanya kebal sinting pengen otok itu jangan disalahpahamin ya, bukan pasiennya harus ditotok, tapi memang untuk program mengantisipasi balita stunting ya Ibu. Nah itu tadi, terima kasih. Manfaat kegiatan tersebut untuk meningkatkan deteksi dini TBC pada balita, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi, stunting, dan TB, serta meningkatkan kesehatan balita secara keseluruhan. Inovasi Puskesmas Dukuh Turi dengan kebal sinting pengen notok merupakan upaya kreatif dan efektif untuk meningkatkan kesehatan balita melalui screening stunting dan pemeriksaan TB dengan tes mantuk. Inovasi ini dapat direplikasi oleh puskesmas lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi balita di wilayahnya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pasien Puskesmas Dukuh Turi. Ayo kita tanya-tanya. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Vita. Ibu Vita, asalnya dari mana? Dari Grogol. Dari Grogol. Di Puskesmas Dukuh Turi ini periksa apa Ibu? Periksa ini, bukan pakai nyamik, cukup air. Kalau uji, ya. Kalau musim kemarin mungkin kayak gini. Biar kekuasaan juga. Nah, untuk pelayanan di Puskesmas Dukuh Turi ini menurut Ibu gimana? Saya alhamdulillah ramah orangnya ini, pelayannya juga sangat bagus. Cepat atau tidak nih Bu? Cepat ya. Iya. Berarti Ibu puas nih dengan pelayanan? Ya, puas insya Allah. Ya, alhamdulillah. Seperti itu salah satu dari pasien Puskesmas Dukuh Turi. Saikis pada ngerti kan Lur, bahwa di Puskesmas Dukuh Turi ini punya program unggulan kebal sinting pengin notok untuk mengantisipasi balita stunting. Jadi sampean aja kosi salah paham, kebal sinting pengin notok kelas balita screening stunting dengan tes mantok.